Meri tapi basa ngake semua bala kita te seruran begulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban pagi tu hari 4 4 hari bulan 1 begulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Sistem database besai padu ti dipenyadika kemari ndang dikarap ke oleh mantuk perintah munas ke penyerantak. Menteri Besai sekali lagi netap ke sistemnya semina nentu ke orang ti patut ajak nerima penguntung dari subsidi ti disediakan. Bak Facebook ia, Menteri Besai madahka ngelamak tu perintah nyediakan semak RM22 bilion dikena mantuk rakyat ke serantak nyungkawam di menua pesisir. Tajak pihak ni tiaka pansiak ndak semua agak belanjanya diberi ngagai orang ke patut nerima ketegal ti disalah guna. Tu nyungkawam subsidi ti manggai RM80 bilion ti diungkupkan ngagai orang ke serantak tang diterima 3.5 juta ke orang dari menua luar serta sidak ti kaya. Pengawal register padu dah dibuka jam ke diatuk nyentuk ke 31 hari bulan 3 tu elak. Ungkup semua rakyat Malaysia ti berumur 18 tahun ke atas. Upis Menteri Bertanam Bertupik ngau jamin barang pemakai KPKM dekat ngeremai ke pengawal nanam padi. Baruah program Smart Umai Besai, Smart SBB Alas Kinchan. Nyengkaum di Sabah ngau Sarawak dalam tahun tu. Penerang ti dipansut ke menterinya bab Facebook ia, Datuk Seri Mohamad Sabu madah ke pengawak ti nanam padi dandang besai di Serata Menua. Dekat nama ke stok beras ti menua tu kelebih lagi menua ti ngasai kempas ari ubah iklim. Program Smart SBB Alas Kinchan ti dekat dipejalai ke KPKM-nya. Dekat ngenati ke model serta cara bertanam ke mana lagi bakal ti dipejalai ke orang bumai bab Kinchan Selangor. Kelimpah hari nambah ke penatai pemisi Raban Orang Bumai, programnya megak dikena ngetuk katur meli beras hari menua luar dalam tempoh 2 tahun. Program Smart SBB ala sekin cantik benun dipejalai ke di Serata Menua, ngawal 10,000 ikut Orang Bumai bak tanah kebesai lebih 26,000 hektar. Program latih penglikun ngau pengerai pengerja pengawak KKP dekat terus dipejalai ke, dikena nentukan pengelantang pengerja pengawak di menua tuk meruan dijaga. Menteri Pengerja Pengawak Steven Sim Chee Kiong marah kapalan penglikun ngau pengerai pengerja pengawak menua Nayosh dekat neruskan inisiatifnya ari mayo bengkah program ti bekawal ngau KKP. Ia marahkan Nayosh dekat terus nentuka penglikun pengerai ngau pengelantang pengerja pengawak meruan dijaga. Ia megak dekat ngelengkas katur akta penglikun ngau pengerai pengerja pengawak ubah 2022 berduduk ari sekedak kes penusah ti naban ke nyawa apin lama tu tadi. Sarawak sedia ngatur mayu hagi program kebesai ngau pengerami muzik. Bak Facebook, Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke Sarawak dekat terus ngelatih ke budaya ngau irama serta nulak kontroversi. Sarawak, we welcome them all despite that we are catching up with the infrastructures of hotels and convention centres. Tahun yang kemari ia madah ke Sarawak mujur ngatur mayu macam program ngau pengerami muzik. Bakar Rainforest World Music Festival ngau Borneo Sonic Music Festival tunggu jong ke hotel penuh Nur Bala Temuai Diau. Ia berterima kasih ngagai upis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak serta agensi ti bekawal sektor luar ngau semua rakyat Sarawak ti udah nyukung inisiatif perintahnya. Berbak ngonyak tahun yang kemari ianya tahun ti nyulut ungkup menua Sarawak bak pengawak dagang. Pengudah ti ngatur 95 pengawak berenggat kebangsaan ngau antarabangsa. Semua pengawaknya mansut ke hasil ti manggai RM346.5 juta. Sarawak megak sedia nerima lebih 42,000 delegasi ungkup tempoh 5 tahun berengkah hari tahun tu. Agih belanja hari delegasi ungkup tempohnya di pelabak kemanggai RM188.3 juta. Bak industri dagang temuai Sarawak naga 4 juta ikut penatai bala temuai tahun tu. Enggak hasil tik boleh RM9.76 bilion. Nitiakan rekod nak bulan 10 tahun yang kemari. Sarawak ngerekod ke 3.18 juta ikut bala temuai ngau pemayu riset dagang temuai. Tik manggai RM8.07 bilion. Penatai temuai bertambah 131.34% enti dibanding ke timpoti sama bak tahun 2022.
Pemayuh resit dagang temuai nakak bulan 10 tahun 2023 megak nambah nyentuk ke 143.81% entik dibandingkan tahun 2022 serta merik 5.75% ngagai hasil dalam menua kasar KDNK Sarawak. Sandar komitu se bau no bauku jadikan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, dia bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan. Bertemu baru, Sepit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jinap minta kontraktor tiap berjalan kapu jika ngadu ke parit. Taman Mawar Jambusan di Bau ngambil nyampat ke pengawak ngemesai ke Calvert dikenak nyeliah kari penusah bah. Ia ke megak kaban Kaunsel Negeri Tasik Biru madah katurnya berguna benar ketegal hari ti suah hujan sepemanjai monsun timur laut jam ke Diatok. Ia madah ke Calvert ke Diatok nda boleh nangkup air ke Mayuah ti ngujung ke penusah bah tau nyadi. Calvert ti besai agi dekat ngujung ke air anyut ari kandang nurnya. Perintah Sarawak udah ngemendar kage belanja RM900,000 dikenak berjalan ke projeknya serta dekat tembu gagak sebedau tengah tahun tu ilak. Berbangunnya Kaban Kaunsel Negeri Meradong Datuk Ding Kong Hing ngarap ke upis parit ngaun tali air DID bagi menua serikai minta kage belanja dari perintah dikenak mersi ke parit bak jalan ke Pupu, Sungai Bakung di Bintangor. Tu dikenak nentu kai anyut ngau lancar maya hujan bangat. Ia terbisik datang dengan mata ke pengawak meresi ke parit bak batu 7.5 jalai ke Pupu. Berterima kasih ngagai DID Serikai Tik Mayuh Mantuk meresi ke parit serta ngadu ke jematan bak pelilih Meradong kenyau berapa bulan tuk keudah. Medan seberkas miri tik digagaknya di pasar malam jam ke Diatok oleh diangkat kenya di sebagi hari palan tik ditapat ke bala temuai ngagai bandaraya miri. Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man percaya mayuh bengkah produk pemakai kraf ngau hasil kebukai dekat mata mayuh agik bala temuai datai ngagai palannya. Berduduk hari perkaranya, ia madah ke diri dekat ngemansang ke pasar malamnya serta ngarap keuliah ngangkat ke industri dagang temuai di Miri. Ia megak minta mayuh agik program diatur, dikenak ngelaku kepalanya serta ngerapit ke kawal bala orang ke diau bak kandang nurnya. Pasar malam tiap berpalan bak jalai pujuk lutungnya diatuk bisik 250 ikut ura dagang. 7 buah sekolah mission bersitak Dun Kedup nerima agih belanja Unifor bak penyampau RM923,270. Ceknya disuak ke Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua, Datuk Martin Ben. Sekedar sekolahnya nyengkawam SK St. Anthony Kawan, SK St. John Mantung, SK St. Jude Bunan, SK St. Michael Mongkos, ngau SK St. Norbert Paun Gahat. Agih belanjanya dikenak ngadu ke bangunan sekolah, bilik kelas ngau bilik pengajar serta makmal. Agih belanjanya megak dikenak meli perengkat teknologi maklumat, ngau komunikasi, perabot serta ngadu ke tali karan bak bangunan sekolah. Lebuh ti berjakub bak pengeraminya, Datuk Martin kemegak Kaban Kaunsel Negeri Kedub berterima kasih ngagai perintah Sarawak laban ti udah nyedia kagih belanja ke Mayuah ngagai Unifor dikenak ngemansang ke sekolah mission di Sarawak. Ia ngarap ke sekolahnya oleh ngenak agih belanjanya engau manah nitiah ka peminta sidak sebedau tu. Sama bisik disuak ke ianya cek geran projek MIT menua pesisir ngagai 4 ikut penerima serta sertifikat madu kebaru Tuai Raban Bansa ngagai 2 ikut tuai bak kandang menua Kedub.
polis Peliliah Miri mujur ngerampas dadah bansa metamfetamin tik berat 8.4 kilogram bak Padang Bilun Miri kena 28 hari bulan 12 tok tadi. Kepala Polis Peliliah Miri, ACP Alexan Naga Cabu madahka semua dadah tik dirampasnya berga RM277,200. Ia madahka operasinya dipejalai ke unit pemansit jenayah narkotik Induk Opis Polis Peliliah Miri. Hari operasinya, polis mengatakan ketiga ikut lelaki dengan siku induk. Tiba umur 23 nyentuk ke 34 tahun. Tiba pelabak kenyual dadah bak Peliliah menuanya. Maya operasinya megak, polis ngerampas 8 bungkus paket bercorak gadung, tingundan plastik senayau di pelabak ke dadah bansa metamfetamin. Kesnya ditasat di teka Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua ikut orang tidak diriput ketesat bak kandang kuil Mariaman Matang di Kuching ditemu selamat. Hari Raban ngigak ngau nyelamat SAR pukul 2.57 minit lemai kemari. Bilik operasi bomba madah ke Ahmad bin Muhammad Roslan, 28 tahun, peranak menua tumpu ngau Lo Hokman, 37 tahun, peranak menua Kanada ditemu bak penyawah 450 meter hari pos kawalan bomba. Operasi SAR termasuk hari keduanya dipejalai ke ngau teknik sweeper bak kandang nur ke penudi seduai diriput kalenyau. Seduaya sudah dianjung agai Hospital Besar Sarawak ngambil ke dipersa. Kengongenyit berkawal ngau kesnya diterima pukul 7.38 minit malam hari 2 tu tadi. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban ke pagi tu. Hari sungai ke Tasik, Palestin dekat Merdeka. Ngotok aku Vanessa Mering madah ke diri mupuk dulu.